Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya di channel Sipu Street. Masih bersama saya di Jalan Lintas Sumatera. Tepatnya saya di menuju kelok 9 ya, jembatan layang. Ini yang ditunggu-tunggu ya, karena tempat yang sangat bagus sekali. Ini mendaki terus, butuh motor yang cukup fit ya, mendaki dan berkelok-kelok, dan kita harus penuh konsentrasi. Barangkali teman-teman bisa komen-komen untuk lokasi ini, bagaimana, punya kenangan naik bus atau naik mobil atau bahkan naik motor ya, untuk di daerah ini. Pemandangannya hijau, sejuk, dan di kanan kiri banyak orang jualan ya, jualan buah, durian atau petai atau makanan dan lain-lain. Nah, ini kita udah sampai di jembatannya, dan jembatannya ini sudah seperti tempat pariwisata. Mungkin di sini perlu dibikin tempat pariwisata yang setara dengan kelok 9 ini ya, yang menyajikan view seindah ini sehingga tidak memadatkan jalan ini ya ke depannya. Tapi ini mungkin karena momen lebaran ya, ramai ini. Kalau hari-hari biasa saya tidak tahu, karena saya tidak pernah lewat sini kalau hari-hari biasa. Mungkin teman-teman bisa komen-komen. Saya akan cari tempat yang bagus view-nya. Ini masih ramai. Padat. Nah, ini nih, kita di sini nih. Ini masih dalam rangkaian perjalanan saya menuju Sumatera Barat menggunakan sepeda motor Beat dan menggunakan kamera Akaso V50X. Nah, ini dari atas kelihatan jembatannya dan pergunungannya. Kita lanjut lagi. Cukup ramai sekali di sini. Ini berasal dari berbagai daerah ini, terutama di sekitar provinsi atau Sumatera lah ya, barangkali mungkin dari Pekanbaru, barangkali ada yang dari Sumatera Selatan. Saya lihat juga ada yang plat BG ya, dan mungkin ada juga sebagian dari Pulau Jawa. Nah, pemandangannya sungguh menakjubkan. Nah, ini dia. View-nya bagus sekali di sini. Baiklah teman-teman, itu sajalah komen-komen dari saya ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.